disahkan. 68 yang bisa disahkan. Menurut Anda apa penyebabnya? Saya kira ada banyak persoalan itu di DPR periode ini gitu ya. Di tahun pertama saya kira itu kesibukan misalnya antara koalisi Indonesia Hebat dan koalisi yang soal geger pimpinan DPR. Geger pimpinan gitu ya. Itu saya kira menyita waktu, menyita energi dan hasil yang kemudian bisa didapatkan oleh DPR waktu itu hanya 3 RU di tahun 2015 dari daftar prioritas 2015 gitu ya. Tahun kedua, tahun 2016 agak membaik gitu ya. Ada 10 RU dari 50 yang diprioritaskan di tahun 2016 gitu. Dan sampai sekarang saya kira produktivitas itu kelihatannya memang menurun ya. Kenapa sih teman-teman anggota DPR doyan banget bolos, Mas?